Pemirsa, PLN mencatat bahwa masih ada 433 desa yang belum teraliri listrik di Indonesia. Oleh karena itu, ada sejumlah strategi yang disiapkan. Untuk strategi pertama, PLN menyiapkan perluasan jaringan listrik grid extension untuk menerangi 52 desa. Selanjutnya, dengan pembangunan mini grid, yaitu PLTS komunal dan PLTD hybrid untuk 75 desa. Cara ketiga adalah dengan menggunakan tabung listrik atau talis dengan sumber pembangkit listrik dan stasiun pengisian energi listrik yang diproyeksikan menjangkau 306 desa.